Pelanan seterusnya akan kita saksikan pelanan peringkat separuh akhir bergu wanita Piazzi Badia bersama-sama dengan berganda bersama dengan Rizky Emilia Pradipta wakil Indonesia yang bertemu dengan pasangan yang kita harapkan untuk memberikan cabaran yaitu Goliwing yang bersama-sama dengan Lim Yim Lu dari negara kita untuk memberikan cabaran dalam perlawanan ini. Liu Ying sudah pun tewas dalam acara bergu campuran dalam perlawanan yang pertama apabila gagal untuk mengatasi Praven dan juga Vita Marisa juga dari Indonesia. Jadi ini kali kedua dia akan bertemu dengan pasangan dari Indonesia untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk melayakkan diri ke pertandingan akhir. Jadi apakah mampu bagi Liu Ying untuk menebus kekalahannya yang berpasangan dengan Chan Peng Sun, gagal untuk melayakkan diri ke pertandingan akhir. Dan inilah lagi satu peluang bagi Liu Ying untuk mara ke peringkat akhir yang diharapkan oleh pemain bergu campuran utama dan sekarang ini beraksi dalam acara bergu wanita. Dan sambil itu pasangan Indonesia Rizky Emilia Pradipta berusia 23 tahun dan pasangan ini berada pada ranking yang ke-11 sekarang ini dan sebelum ini mengambil bahagian dalam All England, tetapi All England mereka hanya mara ke peringkat suku akhir dalam Swiss Open juga suku akhir yang dilalui oleh mereka. All England mereka tewas kepada Ma Jin dan Chen Tingjinghua. Sambil itu Pia Zubaida rakan ataupun rakan regu bagi Rizky ialah Pia Zubaida berusia 24 tahun ranking ke-11 memanglah sama. Jadi mereka sememangnya mengambil bahagian dalam 6 kejohanan pada 2013 ini, tetapi yang terbaik adalah pada peringkat suku akhir kejohanan All England dan juga terbuka Swiss yang dilalui oleh mereka. Dalam kejohanan Asia, mereka hanya mengambil bahagian dalam acara bergu campuran sama itu Gelu Ying yang telah pun tewas dalam bergu campuran. Sekarang ini berusia 24 tahun yang sudah kita kenali sangat dalam kejohanan-kejohanan yang dilalui sebelum ini. Gelu Ying telah pun bersama-sama dengan pasangannya iaitu Lim Yin Lu yang telah pun mengambil bahagian dalam kejohanan sebelum ini. Dia sekarang berusia dalam lingkungan 25 tahun dan 2013, 6 kejohanan kesemuanya dilalui. All England hanya pusingan yang kedua kalah kepada pasangan yang ditemuinya sekarang iaitu Rizky. Inilah yang saya katakan. Jadi dua pertemuan yang dilalui sebelum ini belum pernah bagi pasangan Malaysia mencapai kemenangan. Jadi kita harapkan kekalahan itu akan ditebus. Apatah lagi dalam kejohanan sebelum ini, dalam kejohanan terbuka Malaysia mereka tewas, ataupun dalam kejohanan All England mereka tewas dalam perlawanan itu. Laluan di peringkat separuh akhir tadi kita perhatikan di sini Goh Liu Ying di peringkat suku akhir telah mengalahkan Fu Ming Tian dan yang berpasangan dengan Cinta Mulyasari dari Singapura, dan kali ini melayakkan diri ke separuh akhir bertemu dengan pasangan iaitu dari Indonesia. Sekali lagi kita perhatikan via Zubaida Bernadette berpasangan dengan Rizky Emilia Bernadette. Ini dia empayan tugas Sejo Kabera Lau Kuk Cheng selaku service judge. Kita perhatikan pertemuan di peringkat separuh akhir. Apakah mampu pergu wanita Malaysia mengatasi pemain dari Indonesia ini? Dan kita masih ingat tadi, iaitu di mana Goh Liu Ying telah pun bermain dalam acara pergu campuran, tapi ketika itu kalah kepada pasangan Indonesia juga iaitu Praven Jordan dan Vita Marisa dengan 21-17, 21-12. Saja permainan dimulakan dalam game yang pertama di mana kita perhatikan di tadi Zubaida yang berpasangan dengan Rizky Emilia Pradipta. Pemain Indonesia memakai baju kuning merah manakala
pemain Malaysia, iaitu memakai baju warna kuning. Hantaran terkeluar dilakukan oleh memberikan mata kepada Indonesia dengan kedudukan sekarang ini sedang mendahului dengan 2-1. Ini dia Pradipta yang akan melakukan servis. Ini adalah merupakan game yang pertama peringkat separuh akhir bergu wanita. Sudah bersedia nampaknya iaitu Lim Jin Lu. Service over to all. Dua sama ketika ini. Satu servis yang kurang baik sebenarnya yang dilakukan Lim Lu. Service mudah over. Diagak. Dia akhirnya menolak dengan begitu kemas. Return yang kurang kemas yang dilakukan oleh pasangan Malaysia memudahkan pasangan Indonesia untuk mematikan shuttle. Empat dua memihak kepada Indonesia. Service over 3-4. Kini kepada Malaysia mempunyai servis go melakukan. Dengan betul-betul cuba dilakukan oleh Govlis tadi. Akhirnya kesilapan dilakukan oleh Pradipta. Four, all. Tekanan yang dilakukan kepada Pradipta menjadikan kedudukan 4-1. Lekor sedikit permainan Lim Yu. Service over. Gol Lim Yin yang terpaksa menghentikan shuttle begitu saja. Mata mudah yang diperoleh oleh pasangan Indonesia. 5-4 ketika ini. Keluar pula hantaran yang dilakukan oleh Gol. 6-4. Satu tindakan baik yang dilakukan oleh Zibadiyah, pihak Zibadiyah yang membuat pukulan yang mengelirukan suka dikembalikan oleh Livia. Service over 5-6. Kali ini memihak kepada pasangan Malaysia yang ketinggalan satu mata di belakang sekarang ini. Sekali service over walaupun sudah ada kawalan yang baik yang dilakukan oleh gandingan Malaysia Lim Yu Lin dan juga Goh Li Win dan juga Lim Yin Lu, tetapi tindakan penyudahnya itu tidak begitu berkesan. Ya, siapa dia pemain yang sudah agak lama dalam acara bergu wanita, dia lebih kepada bergu campuran sebenarnya. Biarkan oleh Pia. 8-5.
ada sesuatu yang diberikan kata dua oleh Lee Win. Service over. 6-8. Tanggung yang diberikan tetapi kesempatan itu tidak dapat digunakan oleh Rizky. Serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia itu tadi, kita perhatikan satu service over. Cantik. 7-8. Tapi nampak macam terkeluar di situ tadi seperti apa yang dijangkakan oleh Go. 7-8 bagi Malaysia ketika ini. Kandas pula sekali lagi. Service over. 9-7. Jadikan kedudukan sekarang ini 9 untuk pasangan Indonesia. Radipta dengan Pia. Oh, boleh sekali Goli Win. Walaupun satu tanggung tadi, tapi dia gagal untuk memanfaatkan hantaran yang dilakukan oleh pasangan Indonesia. Saya kira sudah 4 kali kekopahannya dilakukan di hadapan jaring. Sekali lagi. 11-7 interval. Kedudukan sekarang ini begitu pantas corak permainan yang ditunjukkan oleh pemain dari Indonesia ini. Jadi kerana sekarang ini kita perhatikan iaitu 11-7 memihak kepada pasangan Indonesia iaitu Pia dan juga Pradipta yang dikatakan seeded pertama dalam kejohanan kali ini. Menghadapi pemain Malaysia, ini dia Go yang baru saja sebulan buat dalam acara campuran, kini bermain dalam dalam acara Court 1, 20 seconds. Court 1, 20 seconds. Sekata dua yang diberikan oleh Rosman Razak, Jolateh. Pasukan negara kita mungkin akan mengubah corak permainan. 11-7 play. Bagi Pia yang berganding dengan Rizky tidak mengambil bahagian dalam permainan ABC, hanya masuk dalam bahagian bergu campur. Mati begitu saja. 12-7. Oh, lagi sekali return yang tidak cukup kuat. Agak-agak, namun begitu satu kuat langgang oleh Go Li Win. 8-12. 12, 4 mata ketinggalan di belakang dalam game yang pertama. Perangkap kali ini limnya service over Yin Lu 13-8. Walaupun sudah bermati-matian Go Li Ying untuk menyelamatkan keadaan, tetapi pukulan yang begitu bijak yang dilakukan oleh pasangan Indonesia mencari ruang kosong yang tidak ada, yang tidak dijaga sama sekali oleh kedua-dua pemain Malaysia. Peluang bagi Malaysia service untuk kejar kedudukan. Servis yang terlampau 13. Lemah yang dilakukan oleh Rizky. Rizky ambil ya. 9-13. Terkandas pula di sana dan memberikan 10-13 sebagai pasukan Malaysia. 13. Kesempatan ini perlu diambil oleh Go Liu Ying dan juga Lim Yen Lu
ketika ini pasangan Indonesia banyak melakukan kesilapan. Sekali lagi kita perhatikan di study di mana kesilapan 14, antara Lim dan juga Goh di sini tadi. Shuttle jatuh di tengah-tengah antara mereka berdua. Service over 11-14. Sekarang ini tiga mata kita ketinggalan ketika ini. Di sinilah kesilapan yang dilakukan oleh Pia Zabidia. Tiga mata ketinggalan. Itulah yang dicari. Akhirnya percaya bagi Pia Zabidia untuk mematikan langkah. Setelah mematikan dua pemain Malaysia berada di belakang, dia bermain di jaring dan lebih bernasib baik shuttle terkena jaring. Langsung dia dapat disentuh oleh Liu Ying yang sudah menerpa. Lagi tidak bersedia, kita perhatikan di study 16-11. Matakan yang ke-16 kepada Bergu Indonesia ini. Service over 12-16. Kesilapan hantaran ke baseline yang terkeluar dari Pradipta itu tadi, Rizky Amelia Pradipta. Akhirnya berjaya service dengan mudah over mendapatkan mata 17-12 bagi Bergu dari Indonesia ini. Tidak mampu Goh tadi untuk mempertahankan shuttle itu tadi. Servis di tangan Pradip. Itu pantas corak permainan yang ditunjukkan 18, oleh pemain Indonesia 12. Ini. Hingga sukar kita perhatikan pemain-pemain Malaysia untuk mencari sedikit ketenangan ketika ini. Mereka diasah dengan begitu hebat sekali. Service tapi over akhirnya shuttle 13, kembali kepada pemain Malaysia. 18. Kesilapan dilakukan oleh Pradipta. Ada kalanya pemain gandingan Liu Ying dan juga Yim Lu ini kadang-kadang terkaku dengan hantaran yang diberikan oleh pasangan Indonesia membiarkan shuttle jatuh. Kesilapan service oleh Pia over 19 untuk Malaysia. 13. Tidak, sebenarnya 19 mata kepada pemain Indonesia. Jatuhkan tadi bola itu dari terkandas, tapi sebenarnya shuttle itu telah melepasi kawasan Malaysia. Agak sukar ketika itu service bagi Pia untuk menyambut hantaran 14, yang dilakukan 19. Oleh Lim Yin Lu. Kini Goh membuat servis. Masuk. Sudah hampir nampaknya pemain-pemain Indonesia 20, ini untuk game menamatkan game 14. Yang pertama. 6 game point yang ada pada pasangan Indonesia. Satu kedudukan yang selesa bagi mereka untuk game yang pertama. Dapat disempatkan satu. 15-20. Saya kira keadaan yang agak sukar kerana dalam keadaan 6 mata takkan tidak ada satu kesilapan dilakukan oleh Malaysia.
Mudah sekali. Mencari mata akhir yang dinantikan hanya membuat satu placing yang dilakukan oleh Pia Zibeda. Satu cross yang sama sekali tidak dapat diagak oleh dua pemain Malaysia yang terpaksa mematikan shuttle jatuh ke gelanggang. 15-21-15 memihak kepada pasangan di Indonesia, Pia Zibadiah dan juga Rizky Amelia. Second game, love all. Kembali kita ke gelanggang sekarang ini dalam game yang kedua, pertemuan di antara pasangan Malaysia ataupun bergu Malaysia, Goh dan Jin Loo, menghadapi bergu dari Indonesia iaitu Pia Zibadiah dengan Pradipta. Service over, one love. Kerana sekarang ini memihak kepada Malaysia tapi terlalu awal untuk kita membuat jangkaan walaupun 1-0 bermula mata untuk Malaysia. Permainan yang begitu agresif ditunjukkan service over oleh pasangan bergu Indonesia ini iaitu Pia Zibadiah dan Rizky Amelia Pradipta yang ketika ini mempunyai servis. Dan terkeluar dari service over. Jadi kerana kedudukan sekarang ini 2 untuk Malaysia, 1 Indonesia. Satu tindakan yang baik dari Liu Ying menggunakan pengalamannya sewaktu bermain dalam arca bergu campuran dengan Chan Beng Sun. Satu cross yang sama sekali tidak dapat dikembalikan oleh Pia Zibadiah untuk mata ketiga. Pasangan Malaysia cuba untuk bermain dengan cara agresif sekarang ini dan akhirnya berjaya untuk mendapatkan mata sosnya. Satu tindakan yang baik sudah mengubah corak permainan jika dibandingkan dalam game yang pertama tadi. Memaksa pasangan Indonesia untuk melakukan kesilapan dan akhirnya benar-benar terjadi. 4-1 untuk Malaysia. Jin Loo dengan servis. Sana bagi Pradipta memberikan mata yang lima bagi pasukan Malaysia. Satu placing yang baik dari Lim Yang Lu tadi. Corak permainan Malaysia dalam game yang kedua sudah berbeza sedikit tapi empat mata belum lagi dapat menjanjikan sesuatu kepada pasangan Malaysia kelebihan ketika ini. Service over. 2-5. Pemain Indonesia itu tadi ketinggalan ketika ini dengan 2-5. Ah!
Satu servis yang tambah lemah over. Yang six, dilakukan oleh Pia Zibadiah untuk memberikan mata susunya kepada pasangan Malaysia dalam usaha untuk mencari kemenangan dalam game yang kedua setelah gagal dalam game yang pertama dengan 15-21. Sekarang ini mendahului dengan 6-2. Itu dia satu smash yang begitu kencang. Service over. Dilakukan oleh Pradipta. 3-6. Mampu ditampan ataupun diambil oleh Goh. Service over 7-3. Balik kepada Malaysia sekarang ini dengan kedudukan 7-3. Pasangan Malaysia perlu mengambil kesempatan ini. Gandingannya agak sedikit moncang bagi pasangan Indonesia pada saat ini. Satu lagi mata dapat dibawa. Mula kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh Bergu Indonesia. Pia Zibadiah menunggu. Dibiarkan saja. Service over. Berikan mata percuma kepada Indonesia dengan kedudukan 4-8 ketika ini. Terus menyerang dan akhirnya satu placing service yang over. Begitu baik dilakukan oleh Go. Terperangkap di situ tadi pemain Indonesia yaitu Pradipta agak jauh untuk membuat jangkauan di sana. Yang lebih ternyata pasangan Indonesia sekarang ini gandingannya agak begitu sedikit. Over 5-9. Sayang sekali kesempatan tidak dapat diambil dengan sepenuhnya oleh pasangan Malaysia. Ruang yang begitu baik terperangkap di sana iaitu Gindo tadi. Kita perhatikan bagaimana Pia dengan pantas membuat drop terkandas di jaring bagi Gindo. Berapa dikejar oleh pasangan Malaysia. Lagi sekali pasangan Malaysia agak kurang kemas banding. Masih baik. Service over. Bagi Pia Zibadiah gagal untuk membuat pukulan kemas. Walaupun dia tidak diasak pada ketika itu, dia terdesak. Dia cuba untuk mengawal permainan dengan mengawal shuttle dengan baik, tetapi tidak menjadi. Service over. Oh, kesilapan demi kesilapan sekarang ini dilakukan sama ada oleh Ian Lo maupun Lee Win. Perlu lebih berhati-hati. Kedudukan 7-10 bagi Indonesia ketika ini. Service over. 11-7 untuk pasangan Malaysia dan 7 untuk pasangan Indonesia. Satu keadaan bagi pasangan Malaysia perlu menang dalam game ini bagi membawa permainan dalam game yang ketiga. Bagi menghidupkan harapan Malaysia untuk memara ke peringkat akhir. Part 1, 20 seconds. Dengan 4 mata masih lagi belum boleh menjanjikan sesuatu kepada Bergu Malaysia ini. Dan begitu kita perhatikan peningkatan telah pun berlaku
kepada permainan, corak permainan yang dilakukan oleh Goh dan juga Yin Lo dalam game yang kedua ini, memberi tantangan yang hebat kepada pihak Zabadiah dan juga Pradipta. Lagi dalam permainan, satu rally yang begitu menarik. Gagal di jaring sekali lagi dilakukan oleh Goh. 8-11. Gulin cuba untuk mengawal shuttle dengan tenang tetapi terlampau perlahan pukulannya menyebabkan shuttle terkandas di jaring. Sayang sekali. Kedudukan ketika ini, Bergu Indonesia ketinggalan dengan 3 mata. Ini merupakan game yang kedua. Game yang pertama dimenangi oleh Bergu Indonesia dengan 21-15. Lalu dilakukan terhadap Pradipta. Service akhirnya satu over lagi mata dipoleh oleh Bergu Malaysia. Liwin bertindak bijak dengan membuat satu serangan yang bertubi ke arah satu pemain. Akhirnya gagal diterima oleh Rizky Amelia Pradipta. Lagi tumpuan ataupun kesilapan dilakukan oleh pihak 13-8. Kedudukan Malaysia sekarang sedang dahulu dengan kedudukan 13-8. Kesilapan dilakukan oleh pemain Indonesia itu tadi. Dan kedudukan ini sekiranya Malaysia menggunakan suasana ketika ini, situasi ketika ini di mana kedudukan pemain-pemain Indonesia banyak melakukan kesilapan, tapi serangan balas dilakukan oleh pihak merampas servis sekalipun menambah mata yang ke-9. Satu keluar, satu tindakan yang begitu selesa ataupun yang begitu baik yang dilakukan oleh Goh Lee Yin dan juga Lim Yin Lo yang bertindak sempurna, bermain secara sisi atau lebih boleh dikatakan bermain dengan cara selamat dan akhirnya mencari kesilapan pihak lawan. 14-9 untuk Malaysia. Keluar pula hantaran dilakukan oleh Goh. Service over tadi. 10-14. Berikan mata yang ke-10 kepada Bergu Indonesia. Ini dia Pradipta ataupun nama penuhnya Rizky Amelia Pradipta. Service over. Servis yang terlampau lemah yang dilakukan 15, oleh Rizky 10. Amelia. Membuka ruang kepada pasangan Malaysia sekarang ini untuk terus maju. 5 mata di depan, 6 mata dicari untuk bagi mencari game yang ketiga. Mencari kemenangan dalam game yang kedua ini. Kesilapan pula dilakukan oleh Goh. 11-15. Dan ini dia kita perhatikan bagaimana kecewanya Goh tadi, kesilapan dia hadapan jaring. Memberikan mata yang ke-11 sekarang ini bagi pihak dan juga Pradipta. Walaupun rangka permainan yang ditunjukkan oleh Goh Lee Yin tadi sudah baik, hanya pukulan terakhir itu tidak menjadi.
agresif kembali lagi pada pemain 12, Indonesia ini. 15. Kalau tadi mungkin dia mengawal saja permainan dan kini cuba merapatkan jurang. Pia mendapati ruangan yang kosong di sebelah kanan pasukan Malaysia tadi. Satu kesilapan Liu Ying yang menghantar depan jaring sudah ditunggu oleh Pia. Kali ini terperangkap setelah segenap sudut gelanggang yang digunakan oleh pasangan Indonesia memaksa Goh Liu Ying dan juga Lim Yin Lu berlari keliling gelanggang dan akhirnya satu placing yang begitu baik yang dilakukan oleh Pia. Merapatkan jurang sekarang ini dari satu keadaan yang agak jauh, hanya sekarang dua mata membezakan mereka. Terus menyerang sekarang ini bagi pergu Indonesia. Serangan yang kedua akhirnya berjaya di situ menambahkan mata, merapatkan jurang. Kedudukan 14-15. Hantaran tanggung daripada Yin Lu itu tadi terperangkap kedua-dua pemain kita. Walaupun satu ketika nampak gandingan Malaysia begitu kuat, begitu sempurna permainannya, tetapi ada ketikanya ternyata keadaan itu tidak dapat dibawa sepenuhnya ataupun dapat dikekalkan sehingga sekarang kesempatan diambil oleh pemain pasangan Indonesia. Lagi salah paham antara Liu Ying dan juga 15 all. Lim Yin Lu mengharap di antara satu sama lain dan akhirnya terbiar begitu saja. Satu ketika kita mendahului dengan lima mata pada kedudukan 15-10. Kini dapat disamakan dengan 15 sama oleh pemain bergu Indonesia ini. Out. Service over. Tidak masuk gelanggang. 16-15. Memberikan ruang kepada Goh Liu Ying dan juga Lim Yin Lu untuk marah terus bagi mencari kemenangan dalam game yang kedua. Satu rangka permainan yang begitu baik oleh pasangan Malaysia 17, yang menyerang demi serangan yang bertubi kali dan akhirnya melakukan satu pukulan yang ditinggalkan tempat kosong oleh pasangan Indonesia. Lapa. 17-15 sekarang ini pasangan Malaysia di depan tetapi masih belum selamat dengan keadaan itu, kerana mereka perlu menang dalam game yang kedua ini bagi membawa permainan dalam game yang ketiga setelah kalah. Dan mereka akan meneruskan permainan. Tujuh belas lima belas, Liu Ying. Masih dapat meneruskan permainan. Tadi satu kehebatan ditunjukkan oleh Pradipta, di mana walaupun dalam keadaan yang telah pun terjatuh, tapi dapat meneruskan permainan. Bagaimanapun mata untuk Malaysia dengan kedudukan
18-15. Kesilapan dilakukan oleh pemain Malaysia. 16-18. Lim bertindak sebagai setter untuk pasukan Malaysia, tetapi untuk regu Malaysia, tetapi kawalan shuttle-nya sudah berkali-kali tidak kesampaian kerana terlampau berhati-hati dalam membuat pukulan ataupun dalam menghantar semula ke piala. 18-18. Kesilapan dilakukan oleh pemain Indonesia itu tadi memberikan mata yang agak cerah untuk bagi pasukan Malaysia memenangi game yang kedua ini. Satu ruang sekarang ini sudah terbuka kepada pasukan Malaysia. Sekarang untuk pasangan Malaysia game point, satu peluang 16. Yang baik bagi Malaysia untuk membawa permainan dalam game yang ketiga. Masih lagi belum tamat. Mata yang ke-17 pula diboleh oleh bergu Indonesia. 20. Satu reli yang panjang, tapi kesilapan dilakukan, bola tanggung dihantar. Memberikan mata yang ke-17 untuk pasangan Pia dengan Pradipta dari Indonesia. Begitulah tamat game yang kedua memihak kepada pasangan Malaysia, Goh Lee Yin dan juga Lim Yin Lu, menyamakan kedudukan dengan 21-17 setelah kalah game yang pertama dengan 15-21. Mata penamat yang dipungut hasil kesilapan dari Pia Zebadiah yang membuat pukulan yang terlampau serong dibiarkan oleh Goh Lee Yin, menjadikan kedudukan sekarang ini 21-15, 21-17. Sekarang mereka akan bermain dalam game yang ketiga bagi menentukan siapa yang akan berhak untuk melayakan diri ke pertandingan akhir bagi bertemu antara satu lagi perlawanan apresiasi putri Lejarsar Varela bersama dengan Vita Marisa dari Indonesia yang bertemu dengan Yuyan Wanisa dan juga Liu Yu Yole dari Singapura. Untuk beraksi dalam pertandingan akhir. Court 1, 20 seconds. Kita harapkan Lim Yin Lu dan juga Goh Lee Yin dapat untuk mara ke pertandingan akhir. Final game, love all. Game yang ketiga akan bermula di mana servis dari Goh
service over. Akhirnya one berjaya love. Mendapat mata yang pertama dalam game yang ketiga bagi pasangan Indonesia ini. Yang pemain nampaknya lebih agresif di awal-awal permainan. Pradipta akan membuat servis. Sayang sekali walaupun sudah dapat mengawal permainan dengan baik, penyudahan yang begitu lemah yang dilakukan oleh Lim Yin Lu. Tempur rendah pukulan yang dilakukan memberikan mata kedua kepada pasangan Indonesia dalam game yang ketiga. Sekurang-kurangnya kita harapkan pasangan ini akan mengikuti pasangan Chen Yihui dan juga Wang Piti yang telah pun melayakkan diri ke pertandingan akhir ataupun menjuarai kejohanan pada tahun lalu yang berlangsung di Johor Bahru. Okay, lagi kita perhatikan corak agresif digunakan oleh pemain-pemain Indonesia ketika ini, di mana tidak mampu di situ tadi, iaitu Lim Yin Lu. Kerana sekarang ini 3-0. Akhirnya berjaya di situ tadi. Guh mencari ruang yang kosong dan akhirnya gagal diangkat dengan baik oleh pemain Indonesia itu tadi. Sekarang masa untuk pasangan Malaysia bagi mengejar kedudukan. Seterusnya menguasai ataupun satu serangan baik yang dilakukan oleh Bo Lee. 2-3 menuju ke arah badan, tidak dapat dikembalikan oleh Rizky. Mudah di situ tadi. Service over 4-2. Jadi kena mata yang keempat. Sukar bagi pemain Malaysia itu tadi, iaitu Lim Yin Lu. Jadi saudara yang baru saja menyaksikan siaran kami ketika ini, service over Stadium Juara Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Apa yang dapat saudara saksikan iaitu pertemuan di peringkat separuh akhir acara persorangan wanita dalam kejohanan Malaysia Grand Prix Gold 2013. Itu di mana Pia Zabediah berpasangan service dengan Rizky Amelia dari 5, Indonesia 3. Menghadapi pasangan Malaysia Liu Ying dan juga Yin Lu. Satu dami yang begitu baik yang dilakukan oleh Lim Yin yang memberikan ruang kepada Lim Yin Lu untuk membuat pukulan untuk mematikan shuttle. Yin Lu
dengan servisnya kali ini. Kedudukan 4-5. Gagal di sana Pia. Akhirnya berjaya ketika ini. Bergu Malaysia menyamakan kedudukan dengan 5 sama. Bila pukulan hantaran Pia itu tadi terkandas. Servis masih lagi. Kita perhatikan di sini bagi Bergu Malaysia. Dengan kedudukan 5-5. Masih sukar untuk kita meramalkan ketika ini. Di game yang ketiga. Service over 6-5. Satu persaingan yang begitu rapat dalam game yang ketiga ini. Tetapi Malaysia ketinggalan satu mata. Ah, sayang sekali Li Ying. 7 yang kopo sedikit membuat pukulan itu. Sebab dia pukulannya itu tidak mencuram untuk keluar di garis belakang. 7-5. Sekali lagi kesepahaman pemain-pemain Malaysia diragui ketika ini. Bila hantaran tengah yang dilakukan di antara kedua-dua pemain. Memang sukar ketika ini, situasi ini untuk diambil oleh kedua-dua pemain ini. Dan menjadikan kedudukan sekarang ini 8-5 memihak kepada Bergu Indonesia. Gagal untuk mematikan shuttle dan itu tadi percobaan dilakukan oleh pemain Malaysia. Nine, five. Oh, dilakukan oleh Rizky Emilia Pradipta gagal dikembalikan oleh Goli. Lima sekarang ini, pasangan Indonesia di depan. Walaupun satu ketika hanya satu mata membezakan mereka dan sekarang ini sudah 4 mata. Banyak serangan-serangan yang berkesan yang dilakukan oleh pasangan Indonesia. Pia tidak begitu bersungguh nampaknya dengan pukulan itu. 6-9. Tidak kesampaian Goli Win. Walaupun 10, dia berada di depan 60. Jaring, tetapi tap yang cuba dilakukannya terlampau lemah. Sepuluh enam ketika ini bagi pasangan Indonesia. Satu tindakan bijak yang dilakukan mencari ruang kosong. Pia gagal untuk mengalihkan shuttle. Satu return yang begitu kemas yang dilakukan sebentar tadi.
gagal play tadi dan memberikan mata 8, yang ke-8. 10. Nampaknya pasangan Malaysia mempertahankan lagi kedudukan mata 10 Indonesia sebelum berehat. Demi serangan dilakukan oleh pemain Malaysia. Jadikan kedudukan sekarang ini 9-10. Mereka tidak mahu berehat awal ketika ini untuk mencari memberikan mata ke-11 kepada pergu Indonesia. Service over 11-9 interval change ends. Memudahkan pasangan Indonesia bagi berehat ataupun sebelum tukar gelanggang memungut mata 11 yang pertama. Walaupun dalam game yang kedua tadi nampak pasangan Malaysia begitu yakin bermain dengan begitu tenang, begitu fokus, tetapi dalam game yang ketiga ini agak begitu longgar sedikit permainan mereka. Enam kejohanan yang dilalui pada tahun ini. Terbuka Australia, mereka melayakkan diri ke peringkat suku akhir. Begitu juga terbuka Swiss, kalah kepada Christina Pedersen dan juga Camilla Ratajou. All England suku akhir kalah kepada Majin dan Tan Chen Hua. Dan sambil itu, dalam kejohanan terbuka Malaysia, mereka kalah kepada Rika Kakewa dan juga Miyuki dari Jepun. Sambil itu, dalam kejohanan Asia yang berlangsung di Taipei, Pia Zubaida hanya berpasangan dengan Marcus Kido. Mana diteruskan 9. Sekarang ini dalam game yang ketiga, game penentuan di antara bergu Indonesia dengan bergu Malaysia. Kedudukan 11-9, 12 pula mata baru 12, saja bertambah untuk 9. Bergu Indonesia. Kandas sekali lagi, go. 13. Dan mata yang begitu 9. Mudah bagi pergu Indonesia. Servis yang dilakukan oleh Pia tadi tidak dapat diangkat dengan baik oleh Goh. Pia kepada Jindu. Posisi itu tadi antara Pradipta dengan Pia akhirnya berjaya membuahkan 9. Hasil menambahkan mata bagi bergu Indonesia ketika ini dengan kedudukan 14-9. Satu tindakan yang bijak, drive demi drive yang dilakukan, akhirnya satu placing yang dilakukan oleh Emilia begitu berjaya, begitu berkesan. Service
tanpa dapat diagak oleh Rizky Amelia. Predictor. Smash yang kencang, susulan yang begitu service menarik over dari Pradipta terperangkap pemain Malaysia itu tadi. Ini dia kita perhatikan, Pia memulakan serangan, disusuli pula oleh Pradipta mendapatkan mata yang berikutnya 15-10. Lagi kita perhatikan satu rally. Bertahan seketika tapi kesilapan dilakukan. 16, 10. Antaran ke baseline terkeluar. Mata terus meningkat bagi Bergu Indonesia. 16-10. Lima mata diperlukan untuk menamatkan perlawanan ini. Kesilapan pula dilakukan. Pergu Indonesia 11, memberi ruang sekarang 16. Ini kepada Malaysia merapatkan jurang. Lima mata ketinggalan. 11-16. Diwin dan Lindu perlu menyekat kedudukan ini dan perlu mencari mata demi mata jika ingin melangkah ke pertandingan lagi. Tapi kesilapan baru service saja dilakukan over, memberikan ruang 17, lagi terbuka kepada Bergu Indonesia ini dengan kedudukan 17-11. Di situ kesilapannya di jaring terkandas. Nampaknya sudah hampir bagi Bergu Indonesia untuk mara ke peringkat akhir nanti. Di mana kalau kita perhatikan memangnya agak sukar 11-17 bagi pasangan Malaysia Goh dan Lim ini. 6 mata ketinggalan. Mudah sekali kita perhatikan bagaimana 18, mata 11. Yang ke-18 diperoleh oleh pemain Bergu Indonesia ini. Pradipta tadi telah memerangkap lawannya. Antaranya terus ke sebelah kanan gelanggang Malaysia. Begitu cekap mata yang ditunjukkan oleh Rizky mencari ruang yang kosong. Kali ini dia pula terperangkap. Serangan dilakukan oleh Goh tadi. Serangan ke arah badan memang sukar untuk diambil mana-mana pemain. Oh, dalam satu kedudukan yang bahaya sekarang ini menyelamatkan keadaan goli dengan memungut lagi satu mata, tetapi lima mata di belakang sekarang. Satu kedudukan ataupun satu tanggungjawab yang berat bagi pasangan Malaysia Goh Li Yun dan juga Lim Yin Lu pada saat ini. Berjaya lagi sekali. Lim Yin berjaya 14, bertindak dengan begitu 18. Baik. Di front court yang sentiasa ditunggu untuk mematikan shot. 14-18. Kesilapan lagi dilakukan oleh Goh. Ini kerana sekarang 14. Ini 19 untuk Bergu Indonesia. Dua mata saja diperlukan untuk menamatkan perlawanan ini. Perlawanan peringkat separuh akhir Bergu Wanita. Oh, cantik sekali. Setelah tadi dia cuba untuk melakukan placing tidak menjadi, sekarang ini dia bertindak balas dengan begitu baik untuk mendapatkan lagi satu mata 15-19. Satu keputusan yang begitu baik pada saat akhir.
di sini Go Li Yin dengan bersahaja mencari tempat kosong. Di satu mata dapat dipungut 16-9. Keadaan apa saja boleh berlaku sekarang ini dengan pungutan mata secara setiap kali servis ini. 19-16 didahului oleh pasangan Indonesia bukanlah satu keadaan yang benar-benar selamat. 16-19 pasangan Malaysia sekarang. Lim Yin Lu bermula dari servis yang tidak begitu kemas, akhirnya membuka ruang kepada pasangan Indonesia untuk mencari mata penamat sekarang ini. 20-16. Keadaan yang sukar untuk dipertahankan lagi bagi barisan Malaysia ketika ini kerana Indonesia memerlukan satu saja mata untuk menamatkan perlawanan ini. Matvey masuk 17 kali. Service over. Tiga mata diperlukan. 17-20. Satu mata dapat diselamatkan. Lagi tiga mata untuk menyamakan kedudukan. Berikan satu keluar. 18-20. Dan satu keadaan yang memungkinkan kepada pasangan Malaysia bagi menyamakan kedudukan seterusnya untuk mencari kemenangan. Sedangkan pasangan Indonesia hanya memerlukan satu mata bagi membawa mereka ke pertandingan akhir. Kuling melakukan kesilapan dengan sedikit kopoh ataupun dia lebih berhati-hati untuk menolak shuttle itu. Dan akhirnya tukar dasar ataupun terbalas dicari untuk 21-18 kepada pasangan Indonesia dalam game yang ketiga. Bagi membawa won by Indonesia via Bernadette. Sekali lagi saya tidak mengenai mata penamat yang dipungut. Sehasil kesilapan dia dilakukan oleh pasangan Malaysia. Jadi pasangan Indonesia.